Jadi setengah menurut beliau ya, menurut Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah menyayangi beliau, setengah dari kesempurnaan nikmat dari Allah adalah ketika Allah memberikan rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Hadirin, nih. Dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sangat berbahagia, beruntung orang yang diberikan hidayah Islam. "Wa ruziqa kafafan." Cukup rezekinya. Jadi bukan banyak, yang penting itu cukup. Banyak uang pasti merasa cukup, tidak? Itu koruptor kaya-kaya, tapi di sininya miskin, maling saja terus. Ya gak usah nyebut, betul-betul begitu Bu, tenang. Saya tahu Ibu jengkel ya. Waruziqa kafafa, cukup rezekinya. Wa qana'ahullah bima ata, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah ibu bapak, jadi kalau ingin bahagia itu tidak usah minta banyak uang, tapi minta cukup. Perlukah kita jadi orang kaya? Bingung. Nyebut tidak pengen, nyebut perlu takut salah. Jadi nah, gitu. Kalau banyak harta tidak penting. Kalau harta itu yang penting tuh rizqon thayyiban, rezeki yang baik dan cukup. Perlukah kita orang kaya harta? Kalau pemahaman saya sih tidak perlu kaya harta. Yang paling penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ih. Kemana aja? Tiap perlu cukup, bukan ada. Perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Perlu untuk makan, cukup, bukan ada. Perlu untuk berbagi makanan, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Buat nyekolahin anak saudara, cukup. Ah kagok nyekolahin anak orang, mending bikin sekolah, cukup. Untuk pergi ke Mekah, cukup. Untuk ngongkosin tetangga dan saudara buat ke Mekah, cukup. Yang penting tiap perlu, itu yang bikin bahagia tuh Bu. Dan cukup itu tidak datang dari pinter, tidak datang dari kekayaan, tapi datang dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bulat hatinya, tidak bersandar kepada apapun siapapun selain Allah, utuh enggak berbagi di hatinya, Allah Maha tahu isi hati, wa huwa alimun bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita, Allah akan cukupi keperluan kita. Tenang aja Bu, Pak. Perkara rezeki sepenuhnya dalam genggaman Allah. Masih ingat teori bayi waktu kita di rahim ibu, rezeki kita ada atau tidak? Cik, jawab hadirin. Cukup atau tidak? Apakah bayi sudah pernah mikir rezekinya? Jawab. Tahu di mana rezekinya? Jadi mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Berapa bulan? Beres? Tuh. Lahir ke dunia lemah, tidak berilmu, tidak bertenaga,
bisanya cuma nangis aja, rezekinya ada atau tidak, cukup atau tidak. Tah, mana yang hebat, bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Pintar, beres, betul? Jadi perkara kecukupan ini bukan perkara baru. Makin lama memang oleh Allah dibikin jarak kita dengan rezeki itu. Kalau dulu bayi mah tinggal datang si emak ya. Coba sekarang SD, apa-apaan kamu, jelek. Makin lama berjarak. Dulu datang sendiri, lama-lama harus ngambil sendiri, lama-lama harus masak sendiri. Ini lagi rada jauh nih jaraknya. Belanja sana, belanja situ. Makin lama makin tua, berubah lagi jadi mirip kayak zaman dulu. Mau makan, mau kemana kek? Mau ke dapur. Kakek jangan kemana-mana, duduk aja kek, saya bawain. Balik lagi tuh. Makasih nak. Kakek tangannya goyang-goyang, gak bisa nyuap. Disuapin ya, kalau ini udah gak bisa bagus fungsinya, ada yang nyuapin. Nanti, kenapa kakek gitu? Gak bisa nelen. Diinfus ya kek, ini gak berfungsi, masuk ke sini. Kalau udah ada rezekinya, pasti nyampe. Lama-lama, kek, kakek, kek, berarti udah habis rezekinya. Cirinya adalah meninggal. Ini serius nih, kalau ingin bahagia tuh bukan kemaru. Lihat itu koruptor-koruptor. Oh, kemana? Hah? Karena ada dulu ketua mahkamah titik-titik yang korupsi. Sampai hasil korupsinya disembunyikan di dinding, di tembok. Ini kan bodoh ya. Uang hasil korupsi disembunyikan di dinding bolong, kemudian di tembok. Lihat, enggak. Megang, enggak. Make, enggak. Cuma ngusap tembok. Error. Air rezeki kan buat diamalkan, benar? Udah, tenang ya. Jangan takut. Gak usah sibuk dengan banyak, tapi sibuklah dengan berkah. Cukup, udah cukup. Dan qanaah, puas. Wah, kalau kita puas dengan yang ada, kita gak berkembang dong. Rasulullah qanaah, para sahabat qanaah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qanaah, Abdurrahman bin Auf qanaah. Orang-orang yang qanaah itulah yang tahu bersyukur, karena syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.